Selamat pagi teman-teman. Hari ini adalah hari keempat kita muter-muter. Ini adalah hari yang kayak enak nanti paling capek karena kita kan ngejar lebih banyak. Biar besok Senin kita bisa agak nyantai kerjanya di hari terakhir. Oke. Dan selamat berlibur untuk teman-teman karena hari ini adalah hari Sabtu. Kita akan menuju ke Warmindo yang pertama di sekitaran Kejayan. Ya, inilah dia. Tadi ke warung pertama enggak sempat ngerekam, ini udah di warung ketiga. Harusnya ke lima karena ada ya dua yang tutup. Ini jalan Narodo ya, Mbak? Mbak, kok yang situ tutup ya, Mbak? Yang Barokah itu loh, Mbak. Gimana, Mbak? Paling lagi libur. Oh. Kemarin buka. Suka liburan gitu, Bang. Nah, ini. Yang situ loh, pas pertigaan situ loh. Oh iya, mau kamu ya, Kak? Iya. Oh, kemarin buka, Pak. Oh. Paling lagi libur kalau enggak agak siang kali. Oh, ya. Besok aja sekali lagi. Oke. Banyak yang tutup tadi pagi-pagi. Iya. Bukannya siangnya jarang yang pagi. Oh, jarang yang pagi. Aku kirain 24 jam, Mbak. Jarang tuh barang. Aku aja enggak kok. Jam 12 tutup. Ngapain sampai pagi? Seksi fotografer ganti. Acara-acara moto, guys. Moto apa ya, Pak? Moto KTP. Rawo apa? Yang penting gue bukti kok. Ini Pak Bukti Pi. Yuk. Serah terima. Ini Pak, kok ini Pak? Ini. Modelnya juga ganti. Apa yang ganti? Model. Model. Model maju. Satu. Terima kasih, Pak. Ini hidup. Ya, hari ini saya belajar nyetir muter masuk-masuk gang. Diajarin sama Pak Lulut karena sebelumnya saya belum pernah nyetir sampai masuk gang tapi harus kecepatan tinggi. Terus. Akhirnya sampai ke warung Pak. I warung nomor berapa, Pak? Gak ngerti. Warung banyak. Pokoknya jalan, dijalani. Halo Teh. Guys. Hari ini harus ngejar banyak tapi jaraknya jauh-jauh. Enggak tahu nanti dapatnya berapa. Kita jalan-jalan sampai ke Melati. Kondisinya sangat-sangat panas. Sampai juga sekitar Melati tadi. Siang, Pak. Dari Gude Reward, Pak, mau ngasih hadiah. Bisa pinjam KTP-nya? KTP? Ya. Ya. Ya, dan itu tadi adalah jurus-jurus kita. Jadi ketika kita ke warung Indomie itu kita harus pakai jurus. Kita dapat jurus itu di hari ketiga. Di hari pertama dan kedua kita belum apa-apa. Dan di hari ketiga kita baru dapat karena ya pengalaman aja. Jadi di hari pertama kedua itu prosesnya lama banget.
Pak, pinjam KTP-nya. Pak, pinjam identitasnya. Saya pinjam siapa? Mereka ngasihnya lama banget loh. Sementara di hari ketiga itu kita dapat jurusnya itu, jadi kita langsung cepet, saya nggak cepet gitu. Jurusnya adalah Pak, kita dari Bude nih mau ngasih hadiah, bisa pinjam KTP-nya. Nah, baru mereka bisa keluar, bisa gerak cepet. Sebelumnya lama ya Pak ya? Lama nunggu hadiahnya ditampilkan. Ya, harus kayak gitu. Dan di hari ke 4 kali kan? 4. Ya, di hari keempat ini kita akan kerja lebih baik lagi. Besok Senin kita tinggal finishing yang ini, banyak sekali yang tutup hari keempat ini. Senin semoga udah buka semua dan kita besok tinggal ngerjain laporan. Meskipun setiap malam saya juga lembur laporan. Kita lihat Pak Sopir sedang bermanuver. Karena jalannya sulit banget. Dan di sana jalan buntu ternyata. Ayo terus ya mundur yuk. Aduh. Yo, ayo Pak Sopir, semangat Pak Sopir. Aduh. Ya, akhirnya berhasil. Ya. Kita sampai di sekitaran Jalan Magelang. Kita mau datengin satu warung sambil kita istirahat sholat. Nah, tepuknya terus 16 ya? Yang 16 kok? Jelas tak mau ngomong dulu emang. Mau sok ngolas ya. Oh. Berarti mau lunas. Si. Empat mau. Enam itu. Lalu sama sepuluh. Lah iso ngolas. Berarti mau roh ulup. Sae to. Larang dhisik. Hah, kene iki. Yo, ana loro ning selokan Mataram siji karo bar selokan Mataram. Ben iki tak elok intine lho. Sisir selokan guys sih. Kok di mau Jalan Magelang tekan Jalan Kabupaten. Sampai sudah kita di warung yang terakhir untuk hari ini. Mbak yang di sini ya? Ya. Ya, di sini Mbak. Oh, dariku. Iya. Yang di sini yang mana? Sama aja. Oh, sama aja. Ada KTP-nya yang mungkin Mbak sekarang. Hah? Ya, enggak KTP penerima. Harusnya kasih tahu. 1, 2, 3. Gini. Oh, harusnya kasih tahu dulu. Lah ini udah tak kasih tahu. 1, 2, 3. Iya. Udah telepon dulu. Saya mau
Makasih ya Teh, besok lagi ya Teh. Iya, iya. Yuk, sekarang kita pulang. Tadi adalah warung terakhir, tempatnya berada di dekat Ring Road Barat, Jalan Siliwangi. Sekarang kita mau perjalanan pulang dan kita mau berhitung dulu dapat berapa untuk hari ini. Ratakan petang dulu, Cuk. Ya, ternyata hari ini cuma dapat 32 karena mengingat tadi kondisi tempat yang jauh-jauh dari sini ke sana, dari sana ke sini kayak gitu terus, dan ada tadi beberapa toko lebih dari 5 yang tutup juga. Jadi hari ini berkurang dari kemarin. Kemarin kan 2 hari terakhir kemarin kan 40 sama 42 kalau enggak 3. Sekarang cuma 32. Turun 10. Dan sampai ketemu di video berikutnya, hari ke-5.